Oke, kali ini saya akan membahas tentang Demo TV streaming ya, pada Android, bisa saja dengan menggunakan PC. Nah, tutorial ini bagi untuk pemula yang belum berhasil memenuhi syarat, yaitu pada level A atau B atau T. Ini untuk pemula ya, bagian C ya, paling sulit ini untuk meningkatkan follow ya, juga gamenya dan jangkarnya. Cara mendapatkan, saya sudah berhasil menerima gaji Nemo TV dengan cara manual, tidak harus streaming dengan 2 jam atau hanya streaming 5 menit sudah mendapatkan game dan koin. Nah, cara ini sangat ampuh dan sukses. Saya sudah mencairkan dalam 3 bulan. 1 bulan saya bisa menarik gamenya ke mata uang ya, ke dolar. Satu bulan saya bisa menempuh sekitar 1000 koin atau game 1000 game. Nah, cara mendapatkannya ini ya, kita dilihat dan dengarkan kata-kata saya, bahkan lihat video, jangan dicekip ya. Nah, cara yang pertama adalah, nah, kita akan memberi judul dulu. Saya akan memberi judul dulu ya. Nah, kita akan memberi kita memberi judul dulu, jangan di skip ya. Nah, yang pertama Anda harus punya HP harus dua ya,
punya HP 2 ya, atau PC ya. Untuk selanjutnya Untuk yang selanjutnya ini tentang HP ke-1 ya. HP 1 untuk live streaming ya. Untuk ini HP 1. Untuk HP kedua kita akan melihat untuk HP2 untuk pecah telur. Pecah telur dan melihat bonus ya. Di situ ada, jika Anda melihat video orang lain nanti melihat 40 menit untuk mendapatkan bonus koin atau bagaimana ya. Nah, untuk cara mendapatkan koin, dan gamenya, ini sangat gampang sekali. Nah, ini dilihat layar kaca HP 1 untuk live streaming. Ini yang harus penting, yaitu akunnya harus diregistrasi dengan menggunakan nomor HP ya. Data lengkap, semuanya lengkap, foto asli. Jika Anda live streaming dengan cara vlog boleh, yang seperti host-host yaitu yang santai-santai gitu boleh, juga menggunakan game-game Anda bermain game boleh, terserah. Nah, untuk HP ke-1 ini tidak usah untuk menonton, hanya live saja ya. Itu HP ke-1. Nah, untuk HP ke-2 untuk mencari koin atau memecahkan telur. Nah, ini untuk yang HP ke-2 memecahkan telur. Jika Anda mengumpulkan banyak dan menunggu peti 40 menit akan mendapatkan koin dan jangkar ya. Lucky jangkar ya itu. Nah, setelah itu jika HP kedua sudah punya DM dan koin, nah sekarang hidupkan kembali HP yang ke-1 live streaming ya. Live streaming Anda dengan wajah Anda, bagaimana live streamingnya gitu, boleh game atau boleh Anda soal ya seperti host-host cantik itu, bagaimanalah untuk Anda menikmati streamingnya. Nah, untuk memenuhi syarat usahakan 2 jam untuk streaming full ya. Nah, Anda streaming 2 jam untuk mendapatkan level-level ya, 30 menit berapa level, 2 jam ya, mendapatkan expert itu ya. Nah, nanti di situ
Nah, di situ. Nah, setelah Anda live streaming untuk HP ke-1. Nah, ini HP ke-1 ya. Ini HP ke-1. Ya, yang ini HP ke-1 live streaming jangka 2 jam. Nah, terus HP kedua ini untuk memberi hadiah ke HP ke-1, akun 1 ya. Ya, serahkan DM dan koinnya ke HP 1 yang lagi streaming. Nah, jangan sampai ketahuan. Kita membawa teman atau apa, langsung klik. Nah, sudah HP kedua sudah memberikan hadiah DM dan koin pada HP 1, nanti akan terkirim dengan cara sangat sukses. Nah, setelah itu adalah 5 menit ya. Setelah 5 menit baru ditransfer ya. Ya. Dihadiahkan ya dengan koin atau jangkarnya, itu semuanya serahkan semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah HP 1 tinggalkan saja, biarkan live streaming sampai 2 jam ya. Nah, untuk HP kedua untuk mencari telur ya. Telur, pecahkan telur. Nah, cara mendapatkan telur yang banyak. Nah, ya. Nah, cara cari telur ini berada di pada ini kebanyakan, yaitu pada host. Host yang banyak viewnya ya, banyak penontonnya. Nah, kalau sudah tidak ada, kembali ke dua, kembali B, yaitu host global. Host global artinya semua tampilan host di situ sedunia ya. Paling banyak itu di host-host pada Vietnam di situ. Jangan mengharapkan karena itu host cantik atau host lelaki atau perempuan, jika ada telurnya jangan tinggalkan, terus pantang terus. Nah, terus untuk yang ketiga ya. Ini yang ketiga itu adalah cara klik telurnya. Cara klik telurnya adalah Anda harus klik berulang kali ya. Klik setelah lima detik ya,
setelah 5 detik. Pantang terus telurnya, nanti ada jam mundur, mundur ya. Siap jempolnya. Klik setelah muncul 5 detik. Dengan cara cepat sampai terus dan menerus. Nah, untuk mendapatkan DM adalah jika Anda bisa mengeklik yaitu gimana maksudnya 0999 ini adalah detik. Ya. Ini adalah menit, ini detik, ini di belakangnya detik. Ini apa namanya? Nah, Anda bisa menghasilkan diamond harus berada di sini untuk melebihi detik itu sudah koin DM ini bisa DM ini dibagi menjadi 3. Jika Anda ya, jika anda ke 33, jika Anda ke 33, ke 33 hingga 000 itu akan mendapatkan 5 DM. Jika Anda dari 334 sampai 777 nanti Anda akan mendapatkan 50 DM. Jika Anda sampai ini 77,8 778 sampai 999 ini akan mendapatkan 50 DM. Nah, untuk di bawah 1 menit ketinggalan 1 detik ya. Min 3 1 detik ya. Ini itu ke atasnya akan mendapatkan koin. Koin ada koin 20, ada koin 10 dan sebagainya. Nah, itulah prinsip cara mendapatkan DM. Nah, setelah itu jika Anda bisa memenuhi syarat dari 5 ini, bisa mempunyai 5 ini, pasti mendapatkan DM, yaitu game. Game ya. Nah, cara kerjanya seperti itu untuk memecahkan telur yang benar. Nah, jika Anda ketinggalan, tetap tahan saja. Tekan terus akan mendapatkan koin, tidak apa-apa, koinnya nanti dikumpulkan akan untuk membeli jangkar ya, yang hijau itu ya. Nah, itu. Nah, setelah Anda mendapatkan DM yaitu pada HP kedua ya, pada HP kedua ini jangan usah untuk
live streaming ya, tidak usah. Harus untuk menonton ya. Anda bekerja. Nah, jika Anda rajin menonton ya, waktu yang paling tepat untuk mendapatkan telur yang biasanya para penggemar host memberikan telur itu biasanya yaitu jam-jam target, yaitu setelah maghrib hingga jam 12 malam, yaitu jam 00 itu ya. Nah, itu adalah daerah Asia. Nah, untuk daerah Eropa itu sangat berbeda lagi. Itu adalah Anda pagi. Untuk mencari telur harus Anda pagi, yaitu sama saja jam 8 sampai jam 12 siang. Itu pasti banyak telur pada grup Eropa ya. Karena saya melihat tata-tata sarang Nemo TV yang sudah berhasil ke mendunia, yaitu Asia dan Eropa ya. Seperti yang paling banyak berhasil Spanyol dan Kanada ya. Itu paling banyak. Ya, untuk Asia yang seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, itu. Nah, itulah cara mendapatkan game dan koin pada Nemo TV ya. Cukup sekian dari saya. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk Anda.